Bagus, terus kan, jangan gagalkan. Tenang, orang botak kayak gini bisa dipalain lah, bro. Mantap, terus. Pokoknya. Pintar juga lu ngeles sih, tapi jangan sama gua juga yang dirusak, aki-aki. Gelap banget. Mas, kita mau numbalin apaan coba? Kalau bukan jangan, dancer terus nah, nama gue lu jangan buat cabul dong yang bener-bener aja lo. Enggak, lu bayangin aja terus gue harus ke siapa? Hah? Lu pikir apaan gue? Sedih banget gue. Kita dibenci, lu gak sih? Enggak ya? Jadikan masih ada sih gue. Nah, masalahnya nama gue lu jualin kayak gitu, pencabulan dong jatuhnya. Bukannya, wah gila ya Morgan ya, bukannya pencabulan. Terus? Lu tuh harus paham gue kan. Ya tapi nama gue. Ya elah baru nama belum diculik jadi selau. What the? Lu mau kayak gue ditumbalin sama Jaro? Yeah. Jaro lu bayangin mau ngevakuasi gue bukan dimasukin ke mobilnya dia tapi dimasukin ke mobil Black Jack gue Morgan. Itu mata Allah namanya. Itu bener-bener ditumbalin namanya. Betul banget namanya. Lu bayangin. Betul banget namanya. Gue ngakak banget aja. Lu udah gue pukulin tuh Jaro kemarin. Pada saat lu emang kejadian kayak gitu. Perasaan gue kayak gimana anjing. Gue ya. Pingsan setengah sadar ya, lu terima. Gue berada di dalam mobil Black Jack. Tapi lu gak dikebiri sambil kan? Sambil dia bilang gue katanya pengen dibunuh, mau dibuang ke laut anjing. Wah, gak bisa nih. Bagus gue berhasil gitu. Menjatuhkan diri dari jalanan. Dia ada gak nih? Pengecut nih kayaknya. Klaksonin aja dari sini. Busi botak gaya-gayaan panas-panasan sendirian. Makin kinclong gua lihat-lihat rambut lu. Enggak ada rambut. Gua kira lu enggak berani. 5 kayak kalian, 1 kayak aku mati lah semuanya. Gila, mending lu ya, gua suara lu yang lebih keras dulu sedikit, enggak kedengeran di kuping gua soalnya. Apa tadi kata lu? 5 kayak kalian, 1 kayak aku mati lah semuanya. Mending lu fotokopi 5. Dulu tuh jidat lu 20 gua jabanin sendiri. Suka hati kalau mau ngomong apa yang penting kita balapan sekarang. Aku terima tantangan kau. Ayo, berani enggak kau? Ya udah, ayo. Ayo sini lu, ke tengah lu. Nih, di sini. Gaya banget lu ngajakin balapan temen gue. Gua kasih tahu lu sama lu ya, botak kinclong klimis kepala lu gua tendang ntar jadi bola futsal, dengerin gua nih. Sabar, nanti lu kesini ya, sambil gua kasih tahu ada sesuatu buat lu. Kenapa tuh? Tika disini nih, tika disini aja nanti. Kayaknya situ. Sini? Oke, lu juga. Kenapa? Tegak sana. Makan tuh api. Wah bangsat! Wih bangsat juga nih orang anjing. Wah si botak nih anjing cok. Robek anjing celana gua, maksud lu apaan kayak gitu ah? Ya udah. Woi anjing, mobilku bangsat. Ya nah, terus? Langsung aja Hah? Balapan anjing. Ayo. Lu enggak usah kayak gitu mana dong. Lu? Cara lu. Lu pikir lu enggak lihat kan kaki gua udah hitam banget ini sama kulit gua pakai segala dibakar. Sadar diri makanya tuh. Bagus jadi sadar diri. Habis tuh balapan sama gua, lu enggak bakal dapat apa-apa dari gua, Bro. Kalau lu kalah, informasinya aku tunggu. Kalau kau enggak ngasih udah, tahu, jangan lu jangan kau. Banyak bacot lu botak kayak lu siap-siap nih lu lihat nih ntar nih ya. Lu lihat nih temen gua, jangan kaget lu sama track yang ada di sini, oke? Okay? Oke. Okay. Join lu. Lu buktiin aja botak. Akan tahu. Mau apa namanya, Bro? Lu masuk radio dulu, Bro. Berapa, Bro? Radio biasa, Bro. Radio biasa. Oke. Lu aduh, SMS lama gua, kali nih. SMS gua, Bro. Halo, ada suara gua enggak, Bro? Masuk. Oke. Okay. Udah siap lu? Udah siap kalah belum lu? Udah siap kalah belum lu? Siap kalah, buktikan ke kau siapa yang pemenang sekarang ya. Oke okay. Ayo, langsung aja balapan. Ayo, start. Ayo, let's go. Gua hitung dari 300. Sabar, ya. belum ada, kocak. Ya Tuhan. Join. Udah, mana dia di resmi aplikasi nggak ada. Lembah kematian ini? Bukan. Kargo res 2. Kargo enggak 1.
Dah tuh kargo. Ah ya, kargo res, kargo res. Nah. Dah. Dah, ayo. Ayo. Ayo buruan lu botak. Siap-siap kalah lo ya. Ya elah, cih, kalah. Jangan sampai kalah ya. Awas lu Morgan kalau sampai kalah. Tenang. Bagus, terus kan, jangan sampai kalah kan. Tenang. Orang botak kayak gini bisa kalahin lah, bro. Terus. Pokoknya jauh dia di belakang. What the fuck? Oke, jangan lihat ke belakang, bro. What the hell? Oh shit, man. Let's go, bro. Gua gak bakal curang. Eh, segitu doang kemampuanmu. Habis lo sama gua. Lihat aja ntar. Lu yang habis lo sama gua. Lihat aja ntar, habis lo sama gua. Wuh, apain lu, bro? Lu mau nutupin jalan kayak gitu, ha? Hah? Hey. Mau nutupin itu jalan kayak gitu. Itu tanda purku ke kau itu. Lihat aja. Gitu doang lo, ah. What the anjing. See you, bro. Wah, bangsat. Mampus lo. See you, bro. Have a nice day. Mampus lo anjing. Blunder. Have a nice day, bro. Have a nice day. What the fuck? Ah, dia juga. Doang. Pi, gue jauh nih, Pi. Eh, maksud lu jauh gimana? Lu jauh kalah apa gimana? Menang jauh di depan gue. Sabar, masih ada 12 checkpoint lagi. Aduh, mobil jelek seperti ini. Ah, see you, bro. Happy last day. Anjing, nitronya gila, cok. Gua kalah di lurusan, Pi. Udah dekat nih gua. Anjing. Wah, kenceng kali, bah. Mobilnya. Woo, see you, bro. Gak bisa ngalahin aku. Wah anjing. Tipis banget, cok. Gimana, bro? You can see, masih bro. Masih mau menang. Wuh, blunder lo karena lu gak bakal bisa ngalahin gua, bro. What the fuck? What are you doing, bro? Hah? What the fuck, anjing? Wah, anjing lah.
Siapa itu? Aduh. Gimana bro? Hah? Eh lu goblok banget, kenapa lu bisa kalah cowok? Dia curang cowok, anjing. Pas di pengkolan hey. Disini tuh, gua dipepet sama dia. Cuman segampang gitu kan buat mengalahkan kau? Kau cuma hoki. Rambut tirang. Hoki, hoki, hoki. Dan sekarang tepati janjimu. Siapa orang di balik pengemudi itu, ha? Oke, oke, chill. Lu bisa santai dulu, turunin senjata lu. Gua bakal kasih tahu. Iya, iya, gua bakal kasih tahu siapa di balik Skyline kemarin. Oke. Kau tetap di sini, Kau ikut aku sini, cepat. Bro, ngobrol di sini aja boleh enggak, Bro? Gua enggak bakal ngasih informasi kalau emang kita ngobrol di tengah-tengah sini. Jangan panik, jangan takut. Kita enggak akan kemana-mana. Kau tetap di sana. Ya? Chill, Bro. Tolong banget. Apa yang lu mau? Informasi. Aku bakalan ya kita udah tahu siapa pemenang ya kan? Simpan senjata aku, kau kasih tahu sekarang siapa ini. Informasi apa yang kau perlukan? Siapa orang di balik mobil Skyline kemarin yang kau ikut aksi untuk menangkapku? Oke, gua bakal kasih tahu lo. Orang di balik Skyline itu. Kenapa? Kau sangat ingin menutupi identitasnya dia. Siapa dia? Orang di balik Skyline itu salah satu pengusaha besar di kota ini. Kau cari sendiri pengusaha siapa di balik pengusaha itu. Anjing, najis gua ngasih tahu lu. Cari seberapa banyak usaha di kota ini. Oke? Gua enggak bakal siapa ngasih dalam mobil kemarin. Ternyata sampah-sampah kayak kalian ini ya kayak gini lah ya. Lu bilang gua sampah. Udah kalah, cuman informasi itu yang gua kasih ke aku. Itu informasi kan yang lu butuhkan? Itu kan informasi ya, yang gua informasi. Kasih. Ya udah lu tinggal cari siapa pengusaha di kota informasi ini. Informasi kau. Ada banyak usaha kan? Kau enggak se bagus itu yang gua harapkan. Kau menginginkan informasi sedangkan aku hanya memiliki informasi itu. Tapi asal kau ingat, kau kemarin menembak mobilku sampai 2 ban pecah dan mobilku aku relakan buat ke laut dan ini balasannya. Hah? What the? Wah. Lu gila ya temen gua. Enggak. Siu bro. Woi anjing. Woi sumpah brengsek lu ya. Fuck. Wah anjing. Wah. Gak ada kecok ternyata cok. Ada kecok ternyata anjing. Wah bangsat, ada kecok ternyata anjing. Wah gokil. Bangkit ternyata ada kecoy. Gila. Sabar kan.